ungkapan bahagia ini untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk itu bersama-sama. Bilang terima kasih ke kakak-kakaknya apa segala macam itu tulisan dia kalau nggak salah, jadi kita itu cukup terharu sih karena itu, karena dia yang bikin itu, jadinya kita cukup terharu. Ya apa ya, terharu sih, itu kata orang tuh bakalan nangis pas ngomong emang nangis. Sangat terharu ya, aku tau lah kalau mama itu pasti happy banget lah, seneng, bahagia banget, nangis terus juga tadi kan, terus-terusan tiap keluar kamar nangis lagi. itu tangisan haru, tangisan seneng sih. Ingkang wekdal menika nedya tumuju dhumateng sasana ing sampun pinici nedya badhe ing papan punika Ibu Rahma Widadiningsih nedya Amiwaha Putra Maharja kawula mbah sudah mantap di dalam kalbu, di dalam hati untuk memasuki rumah tangga. Kemudian nanti calon pinanganten putri tumuju sasana siraman kanthi busana sekali nonce Purwo Manjo Asomo, keluarga ageng Ibu Rahma Widadiningsih. Sampai habis jangan berhenti kucuran airnya kalau bisa. Jadi harapan kita dengan tidak hanya kucuran air dari Bendi Pratomo, nanti insya Allah juga akan kembali. Bapak Ibu percaya mungkin di keluarga inti siapa dari banyak orang. 1, 2, 3. Mi bakul dawete ayu. Ayo tambah lagi di jok. Iya. Ah.
Ada beberapa dari masjid-masjid, terus ada yang dari Jakarta, ada dari kediaman, ada dari Malang juga, terus ada air zam-zam juga. Banyak sekali memang semuanya tercampur di situ. Terus lalu ada ritual untuk siraman, mengikuti adat dari Jawa tersebut. Tapi sebelumnya ada memang didoakan juga karena ada hatam Quran dan ada 3 surat dari Ai yang membacakan. Dulu aku waktu 7 bulan Inselo juga jualan dawet, tadi jualan dawet juga gitu. Senang sih sebenarnya kayak acara-acara adat Jawa itu senang. Oh iya, yang dapat 1 triliun kan ya, bukan lagi. Lah iya, semuanya bilang saya yang mantu, gitu. Cuman apa ya bedanya? Ya gitulah dibilang, net lo mantu. Gue gawe. Kebetulan lebih banyak saya sih yang ngurusin ini semuanya, jadinya kalau ditanya Yanti, mungkin Yanti lebih pengen adiknya happy, semoga lancar gitu. Tapi kalau saya kan lebih mikirin perkintil, mulai seragam, mulai ini, itu semuanya kan saya yang mikirin perkintil-perkintilnya. Oh iya, memang saya yang ngituin, terus besok juga gitu, mulai dekor, mulai apa segala macam, mungkin lebih saya tentuin semuanya. Kalau tadi itu saya lebih ngerasa kayak jadi ibu gitu loh, ya kan, lebih jadi ibu. Oh ini nanti saya, ini kan adikku yang ragil, terus nanti mungkin pas anakku, aku mantu anak nanti juga seperti ini gitu loh. Jadi kayak latihan gitu. Terus udah gitu kan kondisinya mama kan terbatas, otomatis harus saya yang ini apa namanya, yang over di over ke saya gitu. Mbak ini kakak tertua kan, jadi mama juga kondisinya seperti itu, jadi ya emang musim Bauni gitu kan yang mewakili mama semuanya. Tadi di atas sama Mbak I sama Bauni, belum mulai aja udah nangis-nangisan. Sampai tadi pengajian masih nangis gitu. I am known before it all. One wild voice I found. Karena ini adik saya ini ragil ini nih, orang yang gak banyak mau. Jadi dia itu yang ngurus hampir seluruh pekerjaan saya di luar saya menyanyi ya. Dia tuh gak pernah ngeluh, dia gak pernah minta ini itu. Maksudnya kalau yang lain tuh minta ini itu cuek gitu. Tapi kalau adik saya gak pernah minta ini itu. Terus dimintain tolong ini gak pernah nolak. Karena dari kecil kan sama mama, ngurusin mama, tapi pas gede setelah pulang dari Australia itu dia tinggalnya sama aku. Mama yang pengen Jawa juga. Dari sebetulnya ini juga udah dipersingkat ya, karena kan adat Jawa lumayan panjang ya, lumayan panjang itu sebetulnya mama pengen adat-adat ini gitu. Jadi ya udah kita lakoni aja, tapi lebih dipersingkat. Untuk akad nikah, walaupun memang mereka semuanya menggunakan pakaian adat Jawa juga, tetapi tetap nuansa Islami. Untuk acara resepsinya juga tetap masih mengusung adat tradisional Jawa dengan banyak sekali sentuhan bunga-bunga, terus bunga warna putih, terus daun-daun yang hijau-hijau. Memang kesukaan juga dari Ai dan juga dari Bunda Yunet. Tidak melakukan acara panggih secara full, besok lebih ke nuansa Islami saja. Tetapi pada saat acara resepsi, tetap nanti pada saat memang prosesinya dilakukan acara cucu lampah gitu. Ai Kartika Sari, semoga selalu diberi kesehatan dulu ya, pokoknya kesehatan sampai hari hanya lancar, terus bisa melanjutkan hidup dengan baik, menghadapi babak baru sebuah pernikahan. Bagaimanapun juga pernikahan adalah dua pribadi yang disatukan gitu. Disatukan itu berarti Ai sudah bukan Ai pribadi, ada keluarganya, pasangan juga. Tapi yang jelas kalau kami sudah tidak boleh mencampuri lagi. Alhamdulillah dapat pasangan yang baik. Where I
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.